bisa dibantu Mbak yang bagus gimana? Kita sudah pelatihan ini. Aku nih cari laki aku. Cari laki. Ini benar bapak-bapak semua jam yang mana cari nih? Agak ya, aku jenguk si kesiko ya. Aku jenguk si kesiko ya. Ya Allah, bukan ini. Ini kegantengan. Maaf, Ben, buka. Aku nyari Papa Eto. Dia tidak balik. Tidak balik-balik. Sudah 3 hari. Katanya nginep di hotel. Nah, siapa yang tidak susah? Bini mana yang tidak susah? Hah? Susahnya gitu. Sama anaknya si kok lagi. Sama iya, ulo-uloan dua kok itu. Nah, Pak. Siapa di sini ada tak? Di bapak bukan Pak Eri. Astagfirullahaladzim, kawin di selosin, apa gawe kau, nak? Ya Allah. Ini ubah, mak, nyari duit. Uji ubah, pacar nyari duit sini. Mana ubah kau? Di pucuk. Tunjukkan, tunjuk. Sama anak gadis. Tunjuk ke ubah kau. Kau kebiasaan nih, kau yang ngomong. Uang nih. Iya, mak. Tidak. Kalung itu tunjuk kabar sama mak. 3 hari di rumah tuh, nak. Bareng bapak. Ngomong di hotel. Nunjuk tahu apa dia. Jak jelas gawe kamu nih. Aku nih nyari laki aku. Allah. 3 hari tidak balik. Nah, waktu itu setengah hari. Di rumah. Dia ngomong aku nak begawe di hotel. Tidak jelas, bu. Hotel mana dia tuh. Lagi goha. Hampir 4 hari berarti malam ini. Nah, aku nih dewean di rumah. Tidak ngomong apa dia, gawe dia. Bu, aku minta izin, bu. Aku nak nengok dulu. Tempat-tempat belajar, bu. Aku pengen tahu apa dia nih yang gawe dia tuh. Katanya itulah, caknya itu ada iya-iya, Emilia lah mungkin lah. Kata di situ kan, apa, pelatihan, pertanian apa cak itu, nah. Sensus pertanian. Oh, latihan petugas. Nah, aku nak jingok nian-nian. Apa dia nian kawin dia tuh? Gak jelas, bu. Aku ini kan susah hati jadi bini nih. Iya, nah, lewangnya anaknya nah, melok-melok nah. Cak itu apa ini, nunduk. Makan ngabis ke beras, mau nyok ada dewek nah. Hah? Beras lagi mahal mak ini. Hah? Kira-kira mungkin lagi nyari duit buat beli beras tadi, Bu. Iya, tapi aku minta izin dulu, Bu, ya. Maaf, Bu, ya. Iya. Makasih, Bu, ya. Ya Allah, baik. Tidak. Paling aku nyingok yang ganteng-ganteng. Ya Allah. Oh, lanjut jangan nyok tahu bapak kau, emak kau kanjing. Kumpul-kumpul ini pelatihan dari penataan pelatihan pelatihan BPS untuk ST 2023 nanti akan melakukan berapa hari? 4 hari. Aku ini nyari laki aku kemana bu? Aduh, betul pakai belangkon. Nah, selanjutnya mbak kita masuk ke dalam nanti tampilannya mbak, lupang tanyo ya. Jadi dicatat saja ya wajahnya. Kumpul-kumpul ini adalah apa? Seperti ini. Ada acara tampilannya seperti ini. Nah, untuk sekarang berapa hari? Kita hari. Karena oh, ya. Tahu dengan laki aku. Masih menggunakan VPN. Tahu ya. VPN itu kasih ya. Yang menjadi PFL akan dilakukan. Lupa tanyo. Tanya apa? Yang ada di sini. Kumpul-kumpul ini apa? Hah? Kumpul-kumpul ini apa? Ya, pengentrian. Belajar lah. Belajar apa, Pak? Ini tentang aplikasi ya. Yang ST 2023. Yang ada di kuesioner ya. Apa ST? Sensus pertanian. 3 hari di sini Pak, apa lebih? Lebih. Berapa hari? Dalam 4 hari ini aku belajar di sini. Aku nyari laki aku. Ini aplikasinya khusus. Emang kemana lagi? Gak tahu laki aku tuh, Waluyo namanya. Wajah lucu tapi buaya. Kita lanjut ke selanjutnya. Terima kasih Pak. Iya.
Pak instruktur. Siapa ini? Ya Allah malu aku. Bapak yang ganteng nih kan. Pak, numpang nanyo, Pak. Aku nih laki aku nih enggak balik 3 hari. Jangan dekat-dekat, kan urin. Iya, Pak, enggak lah, Pak. Iya. Jadi gimana? Laki aku lah 3 hari enggak balik. Jadi dia tuh ngomong pelatihan di hotel. Sebenarnya sih lebih dari 3 hari. Hampir 4 hari lah kayak itu nah. Nah dia ngomong pelatihan di hotel, tapi yang aku cari kan enggak katik, pelatihan enggak jelas dia tuh ngomong, pelatihan apa nian? Ngomong Ida, aku ini susah hati Pak di rumah, ditinggal kenyo kan? Ngomong Ida, apa Ida? Anaknya sih kok rewang ini nah, enggak tahu kemana yo. Dua peranak tuh sama yo. Hah? Laki aku tuh waluyo Pak. Oh waluyo. Wajah lucu tapi buaya, itulah. Aku tuh takut Pak, mana cantik-cantik petugasnya. Nah, makanya aku tadi tanya sama ibu itu, kenal gak laki aku? Tidak kenal katanya. Nah, aku tanya sama bapak yang ganteng, walaupun agak-agak tua, tapi masih gagah. Salah kelas, Mak. Di sebelah bapak. Kaget dulu, aku nak nanya dulu, apa oh, ya dia? Sudah. Jadi Pak, apa Pak ini Pak? Kumpul-kumpul ini Pak, apa dia? Dalam rangka apa? Jadi, kami ini dari BPS ya. Sedang melatih petugas sensus pertanian. Oh. Jadi, kawan-kawan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini calon petugas sensus pertanian BPS Kabupaten Oki. Oh, ya Allah. Tahu tak sensus pertanian, Jeng? Nah, nggak tahu Pak. Nah, sensus pertanian itu sensus yang diadakan BPS setiap 10 tahun sekali yang akan mengumpulkan data pertanian Indonesia. Oh. Jadi tidak cuma di Oki, seluruh Indonesia juga melaksanakan sensus. Iya iya iya. Berarti banyak Pak petugas kita nih Pak. Banyak, mungkin salah satunya Pak Waluyo tadi. Iya, itulah yang dicari-cari. Jadi mereka ini memang dilatih dulu Pak ya? Iya benar. Oh. Nah di sini mereka dilatih selama 3 hari efektif. Iya Pak, iya Pak. Kira-kira ada Pak Waluyo di sini? Jangan enggak katik sini tuh. Ini kelas sebelah karena BPS Kabupaten Oki itu punya 3 TC dan setiap TC itu ada 4 sampai 6 kelas. Oh. Coba keliling, siapa tahu ketemu di kelas sebelah. Payo-payo sekalian jingoknya ganteng-ganteng. Ai, kanji pula sama aku nih. Ya, kasih Pak ya, maaf ya. Pak, izin ngawal Mak. Iya, silakan. Cepatlah dikit, aduh, ambat ya. Sabar, Mak. Allah, maaf Bu ya, nak nyari laki aku Bu. Nah sudah 3 hari tak balik-balik, susah hati aku nih Bu. Maaf ya ibu-ibu yang nganggu waktunya. Mana ya laki aku? Bapak tadi tuh ujinya di kelas ini Mak, nak nyengok guru cantik. Kau cari, bapak kau tuh kanji memang. Kan sama cowok Mak kan? Mana lah? Mak, aku lupa bapak pakai baju apa, Mak. Video gawe dia, ya. Sangat manas-manas kati. Hei, awe kau, hei, ya Allah. Kau ini bikin susah hati. Hah? Kemana kau, ya? 3 hari, tak balik-balik. Kau, tak mikir ke aku. Bini kau, apa kaget dicolek uang? Hah? Anak kau sih kok, lewangnya. Kati anggun juga. Hah? Gawenya keluar, ngomong Ida. Kata nyari duit, nyari duit. Dua beranak sama bayi. Ida anak, ida bapak. Nyusah kati kau. Ini lah, nyusah anak kau. Badan sebesar. Gantian pulang ngomong itu. Aku nih kesini nak melok sensus pertanian, tau tak? Ini lo kak duit juga. Aduh gajinya. Kaget yayang tuh, kaget kenjuk gajinya. Untuk kau tula, tau tak kau tuh? Ya ngomong, kalau cak itu tuh. Aku nih kangen. Kan besok. Besok kan papa lah balik. Ya, iya. Nah, dengar kau tuh. Kalau kau tuh sama ini kalau nelpon tapi nyang. Nah, dah kalau lagi kalau nak nganjuk duit ya iya. Tenang baik. Katik yang cantik di sini. Tapi itu strukturnya cemburu aku. Hah? Tidak, cemburu. Masih cantik kau. Tenang baik. Nak ku buktikan dong depan kawan-kawan aku. Nah, aku sayang nian sama ya, kau tuh. Aku nak pesan ya sama instruktur ya. Iya. Woi, bini aku kata aku nian sampai sini. Woi, instruktur ya. Nitip ya laki aku. Ya, ini apa sih? Sensus pertanian, pelatihan sensus pertanian 2023. Tujuannya untuk apa, Bu?
tujuannya untuk melatih para petugas-petugas kita agar bisa melaksanakan sensus pertanian 2023 dengan baik. Oh, jadi seluruh Kabupaten Oki itu khususnya itu dilatih petugasnya, Bu? Iya, di sini kita melatih khusus untuk Kabupaten Oki. Tapi ini pelaksanaan sensus pertaniannya sendiri di seluruh Indonesia. Oh, kayak itu ya, sudah kalau kayak itu. Aku minta maaf, Bu ya. Sudah bikin rami. Kami ini sekeluarga, yo bapak, yo anak, yo aku. Pak, maaf ganggu. Jangan bapak terus. Nah juga. Oh iya. Tenang, Pak. Sawah kita yang sehektar itu, yang sebelah kirinya yang 1000 hektar, kita tunjuk ke anak kita, ada. Kan kita lamar untuk. Setuju enggak kan tuh? 1000 hektar dari mana? 1000 hektar. Itu ya sudah kalau cak itu. Aku mau kasih Bu ya, sudah ngelatih laki aku nih ya. Walaupun dia ya memang kalau dari segi daya tangkap agak-agak kurang. Malum ya, tapi alhamdulillah sudah diterima jadi petugas sensus pertanian. Ya Bu ya, atas nama keluarga saya. Terima kasih Bu ya. Nah, omong ke tetangga tuh yang ngadot sawah. Omong ke kakek di sensus. Ya. Kalau terlewat kakek njuk tahu, jangan lupa. Pak ya, itu, ya, jangan ya. Ndak njuk tahu. Iya, iya. Ya. Jangan terlewat Pak itu. Iya, jadi Bapak ya. Latihanlah ya. Ya. Yang baik-baik. Ya. Awas, awas duit itu jangan nyuung lain. Ya. Untuk yayang ya. Itulah. Oke. Aku buktikan lagi. Ya Allah kamu, inilah sama depan orangnya enyek Bu. Keliran di rumah siksonya aku, disuruhnya ngeduk, disuruhnya berkebon, disuruhnya mahan, apa kalau macam. Singgonya, taruh entah dia. Baliklah, baliklah. Iya, eh. Bu ya. Ya urus si ya. Anak di rumah ya. Maaf yo. Ya, ayo. Mainlah orang tua yo. Ya, ya sudah ya seluruhnya ya. Makasih ya, maaf ya.